di barbar. Komen aja ya. Langsung komen. Dah. Hai, jumpa lagi di Jatil. Jajanan Warinti. Ya. Jadi hari ini kita mau bantuin ibunya jualan es dawet ya. Dan hari ini kita mau ibunya istirahat dan kita jualannya keliling daerah Gang Suparni ya. Iya. Oke. Okay. Kita mau jajan keliling-keliling sini ya. Ibu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Mabar Pasar 2. Oh, berarti tetanggaan kita ya. Tetangga. Udah lama jualan? Udah. Udah berapa lama? Tahun? Tiga tahun. Pasti enak ini. Yeah. Udah 3 tahun loh. Kalau kalian mau pesta-pesta bisa lah kan? Ya bisa nih. Yeah. Kalau misalnya mau hajatan atau mau apa bisa menerima pesanan partai besar, partai kecil. Yeah. Yaudah kita langsung keliling aja yuk. Ya, ibunya istirahat dulu di sini ya. Biar kami jual ya bu. Jualan ya. Ini kayak mana dorongnya? Saya dorong biasa aja. Dorong biasa aja. Ayo. Kita kemana dulu nih? Sana ke depan. Ya. Dia jengket gini. Enggak ada roda tiganya. Iya, kalau mau mutar, robaknya sini nih. Oh iya. Ayo Bu, kami jualan dulu ya. Ibu istirahat dulu. Iya. Jatil. Belok Mu, jangan lurus sana. Iya, ini apa ini? Mu, apa enggak tahu istirahat aja. Obannya satu kempes. Jatil, jajanan Warintir. Ayo. Di mana kita? Depan. Jadi es dawetnya itu udah kita borong ya. Udah kita borong, jadi kita bakalan bagiin ke orang ini gitu. Kemana aja nih kak bagiannya? Kita bagiin ke anak-anak. Tapi ini khusus anak-anak ya. Mamanya enggak. Kita menyenangkan anak-anak. Jajanan Warintil, es dawet. Es dawet. Bisa. Ya, di sini aja kita jual. Dawet. Bentar ya. Dawet, segar. Cendol dawet. Sini, putar gini, serik gitu. Ya. Oke, baris yang mau. Ini khusus anak-anak. Anak-anak. Berbaris. Anak-anak dulu. Kan anak-anak, Kak, bukan orang dewasa. Ay, aku anak-anak. Aku tuh udah tahu masih anak-anak, Pak. Eh, cincau. Sini, baris. Gimana enaknya? Enak? Lah, enak. Oh, enak memang betul enak rasanya, Nak. Lah, udah buka. Coba lagi ya. Lah, enak loh. Enak aja. Kok udah minum aja, Kak? Ini tuh anak ini. Lah, enggak jadinya. Ya. Mau ngantri tapi udah. Besok aja. Nanti diminta lagi enggak? Enggak. Hehehe. Apa lo? Lo mau diminta lagi? Pegangin.
Makasih Om katanya. Sembarangan ya. Makasih Om katanya. Makasih Om tak tetein gumo nanti. Nah, makasih ya Bu. Kalau pakai rambut panggilnya Ibu, kalau misalnya enggak pakai rambut oh. Balik. Balik lah. Iya balik. Panggil Uyut pun boleh. Anak-anak dulu antri panjang, antri panjang. Sini Mar, ke sini Mar. Ini antusias warga Gang Suparni menikmati jatil dari Warinci. Jatil. Semoga kedepannya kita bisa memberikan yang lebih banyak makanan jatil-jatil lainnya. Maju. Maju. Nah, situ aja. Bu, aku mau, Bu. Mau apa? Aku mau tato. Enggak di open aku, kurang ajar orangnya. Bu, aku mau es cendol satu. Jatil. Bayar kalau bordir mau bayar. Antri lah, woi, antri. Iya, udah. Baris aja. Antri aja enggak apa-apa. Aku punya anak kecil. Ini siapa kayak ini? Bebas ini bebas mama, Anda boleh. Antri. Nanti yang belakang ngamuk. Bentar, sabar. Boleh. Balik. Oke, ini mata adalah balik. Channel Warintil yang harus kunikmati. Oke, makasih nikmat. Oke, mantap sekali. Luar biasa. Itu masih ada loh, Bu, gulanya. Gulanya masih ada, Kak. Esnya masih banyak. Dawetnya habis. Dikit lagi dawetnya. Ini. Bentar ya, Kak Erna. Biar banyakin es. Masih banyak orang. Banyak-banyakan nanti. Udah. Nih. Rami, Kak, ngantrinya sampai simpangan ada, Kak? Simpang mana tuh? Ini, itu apanya? Gila. Ada simpang apa ya? Mau udah ngantri. Satu lagi. Ayo. Ayo Mama gendong Ade Hana. Ini Abang. Ada. Yang ini belakang tadi udah kan? Udah kalian kan? Yang udah jangan lagi. Ya, selesai habis. Alhamdulillah. Dalam jangka waktu 7 menit habis dengan seketika. Doger, Dawet, Ayu. Mbak Ulfi. Dawetan Mbak Elvi. Kok Mbak Elvi? Ulfi. Habis. Kelamaan. Udah habis. Gulanya masih ada, es dawetnya habis. Jadi ya alhamdulillah banyak orang yang mau. Bisa-bisa kita tambahin lagi ya di jajanan Warintil Jatil. Sudah nonton, kita udah selesai jual es dawetnya Ibu. Dan sudah apa ini? Bulpi. Ya. Jadi buat kalian yang mau pesan partai besar, partai kecil, boleh hubungin yang ada di sini ya. Sampai ketemu di Jatil berikutnya. Bye.